Konon katanya di sini Mas Budi gurih bebeknya. Iya, kita coba ya. Betul. Ayo, mari kita masuk. Gua mau makan bebek gurih Sulawesi. Bos ya, banyak pilihan tempatnya. Ada lesehan di sana, ada juga di sini. Ini juga ada. Di sini aja kita. Di sini aja ya. Ini aja ya. Oke. Ini sudah sudah tiba. Ada bebeknya tuh. Dek. Nah, kamu mau menu terbarunya kita pakai suka-suka. Nih. Wah. Mantap ini Mas Budi. Kira-kira menu yang mana Mas Budi? Nih, menu yang mana nih? Ada paket goreng original. Yang bagaimana tuh, Dek? Yang paling enak di sini, yang istimewa di sini apa? Ini bebek bakar ikan-ikan. Ah. Sama ayam bakarnya. Bebek aja, bebek. Bebek aja, iya. Jadi saya, atau Mas Budi ada pilihan lain? Saya ini bebek goreng lalapan. Ah, dari Mas Budi, bebek goreng lalapan. Lalapan saya ikan-ikan. Supaya kita coba semua. Adam, pesan apa? Sama. Sama. Jadi ini cari-carinya dua. Iya. Lalapan siapa? Iya. Lalapan siapa? Lalapan. Iya. Lalapan. Lalapan ya? Sayur apa yang ada? Sayur asam. Oh, sayur asam. Saya Mas Budi. Mas Budi ya? Iya. Sayur asam dah. Dua aja. Dua aja. Tapi bisa saya intip-intip? Anu ya? Di dalam boleh ya? Jangan di sini aja. Iya. Boleh ya? Makasih ya. Kita tinggal dulu Mas Budi. Nah, iya. Sambil kita tunggu, kita lihat-lihat gitu bagaimana.
FKP RI Kendari, Berburu Kuliner Sulawesi Tenggara. Hari ini kita berada di Bebek Buri Sulawesi. Ini tepatnya di jalan apa ini, Dek? Di jalan Sao-Sao. Di jalan Sao-Sao. Kota Kendari, ya? Iya. Kota Kendari. Berarti ini yang tembus Senteki, ya? Iya. Mantap, bicara-bicaranya, Pak. Iya. Dek, ini apa aja ini? Ini namanya, yakni apa ini, Dek? Ini bebek goreng rica-rica. Iya, ini original. Original? Ya. Oh, ini original. Dia lomboknya cuma lombok merah sama lombok hijau. Yes. Original. Mantap. Kalau rica-rica dia lebih pedis. Lebih pedis, ya. Lebih pedis. Mantap pedisnya. Iya. Luar biasa. Ini biasanya kita Mas Budi tadi pernah datang kita. Ini ya. sudah jadi, ya. Jadi teman-teman yang penggemar kuliner di Sulawesi Tenggara berkunjung ke sini, tempat kita di Bebek Buri Sulawesi. Kita mau coba ya. Nah. Dek, bisa ditemani, Dek? Nanti saya mau tanya-tanya nih rasa-rasanya ini apa, ini rempahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat semua, tidak lupa saya pesan apa ini, Dek? Sayur asam. Wah, ada melinjonya. Saya ada melinjonya, kan? Aish. Aish. Nah, Mas Budi, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama semua, kita mau coba. Kita berdua beda menu, Mas Anji. Ya, supaya kita bisa rasakan. Kita bisa rasakan dua menu yang berbeda. Berbeda. Sama-sama. Biasanya kan kalau bebek itu digoreng biasanya keras. Iya. Tetapi ini lembut sekali ini. Iya. Ini gimana? Dimasak dulu baru digoreng? Iya, diungkep. Bukan direbus, tapi dia di atas kukusan gitu. Oh, di atas kukus. Iya. Bukan direbus, dia dikukus. Jadi pasti masak sekali, kan? Iya. Wah. Jadi sebelum digoreng sudah matang memang ini. Oh, gitu ya. Bumbunya sudah meresap. Ini wangi sekali ini, Mas. Coba deh. Wow. Mapa kue. Wih. Gurih sekali. Luar biasa. Ada jeruk ini. Ya, jeruk apa namanya, Dek? Jeruk kecil. Iya. Untuk lebih gurih lagi, setelah dibaluri tadi, dibaluri begini aja. Mas, ada kemanginya. Untuk menambah cita rasanya dikasih kemangi. Nah. Kita saya enggak pakai sendok, Mas Budi. Sama-sama. Supaya bisa benar-benar menikmati. Ini sahabat-sahabat semua. Karena yang saya pesan ini adalah rica-rica, maka kita siap-siap. Siap, sekarang saya pedis. Ini pedis, tetapi ini katanya bukan saja bebeknya yang istimewa di sini, ya. Tetapi selalu pasti itu juga apa namanya sambalnya. Sambalnya sudah menjadi rahasia itu. Pasti enak. Satu porsi begini harganya berapa, ya? Untuk bebek ini saja itu Rp30.000. Murah. Saya mau tanya nanti di kalau pulang. Apa segala sih ada berapa sambalnya enak sekali. Betul. Terima kasih. Betul. Pada rumah kita sekarang mungkin sambal, kan? Tapi beda. Ini mantap.
Bisa nggak di sini kita gunakan untuk jumlah tertentu untuk rapat? Biasa, gitu ya? Iya. Selain itu, bisa nggak di sini kita pesan aja? Bisa diantarkan dalam jumlah tertentu? Maksudnya bisa. Tidak makan di sini? Iya, bisa. Biasa lewat Grab ya. Juga ada. Ya, Grab aja bisa ya? Oh, iya. Nanti siap antar sini? Iya. Masalahnya enak, Mas. Pedasnya mantap. Pedasnya mantap. Sabun gak dulu songkok. Keringat saya. Wow. Pedasnya, bro. Tapi. Pedas tapi. Enak. Apalagi. Kita makan. Ada di sebelah baik. Tambah mantap. Seperti berasa, Mas Budi. Coba bilang. Dia berasa ke ini. Pedis mantap. Sahabat-sahabat semua, sebenarnya kita sudah dapat informasinya bahwa warung rumah makan ini kalau jam-jam makan Mas Budi ya, itu penuh di sini. Malam juga penuh. Jadi kita sengaja memang datangnya ini jam berapa sekarang? Jam 4 ya. Karena kita memang ingin cari waktunya yang pas agak longgar. Karena kalau siang susah kita harus servasi tepat kan? Belum tentu kita dapat tempat juga. Iya. Tapi jam 4 juga begini, tapi tetap ada berasap ini, Mas. Wah. Seandainya ini ada penilaian rasa ini, Mas Budi. Kalau penilaiannya itu 10 sampai 100, Mas Budi ini enaknya ini kasih poin berapa? Rasa 95. 95? Luar biasa. 95 ini enak. Kalau saya, Mas Budi, enggak segitu. 99,9. Enak banget, bro. Selain enaknya, bro, Mas Budi, ini sambalnya sampai di kepala, Pak. Makanya saya tidak tahu. Saya tidak berani pesan Rica. Saya tidak berani. Saya tantang memang, kan. Saya mau, karena yang terkenal itu loh, Rica-ricanya itu yang membuat kepala ikut berkeringat. Nih, Mas. Betul. Keringat betul, kan? Harus habis sambelnya. Enggak habis. Mantap. Sambelnya pas waktu. Baru, Pak. Biasanya bebek itu, Mas Budi, keras kan? Tapi ini lembut sekali ini. Lembut sekali. Kalau rumah makan bebek guling selfie terkenal. Senar lembutnya. Sama semua, pokoknya datang ke sini. Anda bukan penggemar bebek, bukan penggemar kuliner, kalau belum pernah ke sini. Tenang, Mas, ada ini. Ada ST Jumbo. Saya tidak pakai pipet lagi, Mas. Khawatir sambalnya. Mantap. Keringat saya, Mas. Amin. Betul. Untuk saya tidak pesan rica-rica dia panas. Luar biasa. Selain gurihnya, terasa. Mantap pedisnya. Pedisnya. Gurihnya mantap, pedisnya mantap. Betul-betul pedisnya menantang. Dia bilang Peter kalau pedis begini, pedisnya mengguncang dunia.
mengguncang dunia persilatan. Saya kira pedis, masuk pelakpo yang dia mali mas. Tenangkan ini. Coba kalau gelas kecil belum bisa nih. Bagus ini. Tapi saya ketagihan ini mas. Tapi itu pedisnya tadi kuat sekali, tapi cepat itu ya. Cepat. Ini kan terkenal ini bebek gurih Sulawesi ini, berasa ya. Sampai ke tulang. Oh iya. Iya, terkenal. Jadi nikmatnya sampai ke tulang. Mas Budi tadi apa yang terasa, Mas Budi? Saya untungnya tidak pesan rica-rica, jadi lalapan sambelnya nggak begitu pedes, sedang. Ya. Tapi kalau rica-rica mungkin saya nggak bisa habiskan. Karena memang saya tidak mampu makan. Jadi sambil. Gurih bebeknya sama sambalnya benar-benar sampai ke tulang. Ketulangnya bebeknya itu sampai bisa, kalau kita tidak malu kayak kucing kita makan dulu lagi. Gurih sekali. Kalau tulang malu kita. Wah, iya, iya. Sampai betul-betul merasa bumbunya sampai di tulang. Betul ya. Berarti bukan ini bukan slogan aja ya? Bukan memang perlu dicoba kalau tidak percaya. Bagaimana Don? Ini kan slogannya apa? Berasa sampai di tulang. Bagaimana rasanya Don? Memang berasa sampai. Memang berasa ya. Luar biasa. Mantap. Enak tenang. Ini harus perlu diulang lagi, menjanjikan ini rumah makan murah, ya mantap nih, mantap. Sampai di tulang. Empuk bebeknya ini rasanya mantap, sambalnya nagih bebeknya. Waduh, bebeknya nagih. Tuh. Setelah tadi saya menikmati makan bebek goreng di rumah makan bebek gurih Sulawesi. Mantap rasanya mas? Pokoknya mantap mas. Jadi tidak bohong ini brosur yang ada bahwa bebeknya berasa sampai ke tulang. Ternyata benar, betul. Mas. Pokoknya bahkan kalau kita tidak mau tulangnya bisa kita makan. Saking lembut. Juga bumbunya berasa nih. Masuk sampai masuk ya. Rekomendasi banget. Pokoknya jangan lupa teman-teman kalau datang di Kota Kendari ya, tempatnya strategis, halaman parkirnya luas, baru di dalam ada 3 pilihan tempat, ada meja, ada lesehan, dan ada juga alam terbuka. Yang paling menarik lagi maksudnya harganya murah. Harganya murah bro, tapi rasanya. Mantap. Maaf ada pedisnya berasa. Pedisnya berasa, luar biasa. Tetapi ini pedisnya beda loh. Biasanya kan pedis itu pedis lama kan? Iya. Ini enggak? Sebentar. Mau ingin lagi. Sudah. Ini saya habis. Ini perlu ditanyakan resepnya apa ya? Bisa kita ketagihan lagi. Padahal istilahnya kalau pedis itu kan sudah kapok kan? Kapok. Tapi kita ingin lagi. Dan memang tidak lama. Jadi dia pedis benar-benar kesampai ke ubun-ubun. Iya. Tetapi sebentar aja sudah hilang. Cuman ini resepnya katanya tadi sempat kita tanya, ini lombok asli. Bukan biasanya kan ada lombok yang ukuran. Iya, benar. Kalau saya rasa-rasa sepertinya dia tidak pakai merica. Tidak, asli lombok. Asli lombok. Tidak ada bau-bau merica. Jadi sekali lagi teman-teman yang pecinta kuliner di mana saja Anda berada, kalau Anda tiba di Kota Kendari jangan lupa singgah di rumah makan bebek gurih Sulawesi. Ya. Berada di jalur Jalan Sao-Sao. Ya, tepatnya ya sekitaran di Taman MTQ. Taman MTQ. Ya. Ada jauh radius sekitar MTQ itu adalah ex-MTQ. Ex-MTQ menuju ke arah Sao-Sao kira-kira 700 meter sebelah kiri. Ya, ke arah Uwa-Uwa. Apa namanya? Besar. Bebek gurih Sulawesi. Ini adalah makanan khas orang Sulawesi. Nah, sahabat-sahabat semua, jangan lupa kita FKPRR Kendari memang punya program berburu kuliner Sulawesi Tenggara bersama Andi Fatur di channel. Jadi bagi teman-teman jangan lupa di subscribe, di like dan komen supaya tidak ketinggalan informasi video-video berikutnya. Sulawesi, bebek gurih Sulawesi. Mantap, enak tenang. Bebek gurih Sulawesi, mantap. Andi Patahudin Channel, mantap woi. Mas Mare. Saya ada goreng 1, goreng 2, 3, nasi 3, sayur
P. Iya. P P apa? Tapi tak. Tidak ada namanya. Iya.